Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa arabu mudari'an in ariya. Min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaruna manfutin. Wa fi'l amrin dan fi'l amr wa mudin dan fi'l mudari mudinya yaitu dimabnikan. Iya. Wa arabu dan mereka para ulama nahu mengi'rab mudari'an akan fi'l mudari in arya jika sunyi iya fi'l mudari. Min nun taukidin mubasyirin daripada nun taukid yang mubasyarah yang langsung ketemu ya. Wa min nun inasin dan yang kedua dari nun inas ya, nun taukid baik taukid khafifah maupun sakinah. Kayak ru'na manfutin seperti lafaz ya ru'na manfutin ini contoh inas ya. Jadi fi'lu amrin itu ya mubtada ya fi'lu mudab amrin mudab ilai kemudian ya bisa dia ini bisa baca mudiyun bisa atapnya ke fi'lu kalau kemudian berarti atapnya ke amrin bunia bunia itu fi'l madi majhul ya naibul fa'alnya damir musan fi jawasan takdiruhu wa ya'udu ala mudiyin alifnya lil itlaq. Iya. Nah, kalau dia alifnya tasniyah, nanti mudin wa mudin atapnya ke fi'lu. Wa arabu dan mereka wa arabu fi'il madi. Ya arabu fa'ilnya waw dhamir jamak. Mudari'an jadi maf'ul bih. Ya, in arya ya in arya jika sunyi ya. Innya syarat arya ya fi'il madi. Fi'il madi fa'ilnya dhamirun mustatir bi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala ya fi'lun mudari'un. Mudari'an itu ya. Min nuni jar majrur min harfu jarin nuni majrun bi min nuni nuni mudab taukidin mudab ilai mubashirin fi isim fa'il jadi na'at dari nuni wa min nuni inasin ya wawunya atab ya atab tuh min dari min nuni taukidin mubashirin ya min nuni jar majrur min harfu jarin nuni majrun bimin nuni mudab inasin mudab ilai kaya ru'na manfutin ya menjadi khobar lima tadi mahzub takdiru wazalika kayaru naman putin kayak biasa tuh kalau contoh-contoh begitu irobnya ya lama faraga tatkala selesai musanib menjelaskan min bayanil mu'rabi tatkala selesai ia musanib daripada menjelaskan isim mu'rab wal mabni isim mabni minal asma'i daripada isim-isim syara'a maka beliau masuk fi bayanil mu'rabi wal mabni di dalam menjelaskan isim mu'rab dan mabni minal af'ali daripada fi'il-fi'il. Wa madzhabul basriyina dan mazhab ulama Basrah anal i'rab bahwasanya i'rab aslun fil asma'i asal pada isim. Ya, jadi asal i'rab itu asal pada isim. Kata ulama Basrah, Basrah ya far'un ya fil af'ali itu cabang daripada fil fi'il. Fal aslu maka asal fil fi'li al bina'u indahum. Maka asal pada fi'il kalau begitu mabni
menurut mereka ulama Basra. Ada selisih paham. Jadi bukan dalam fikih doang yang selisih paham, nahu juga ada selisih paham. Wa zaabal kufiyuna, dan berpendapat oleh ulama Kufa ila anal i'rab, bahwasanya kepada bahwasanya i'rab aslun fil asma'i wa fil af'ali, asal pada isim dan pada fi'il. Tapi kata beliau di sini wal awwalu huwa sahihu, dan pendapat yang pertama itu yang sahih. Ulama Basrah. Wa naqala Diyauddin Ibnu al-Ilji fil basiti anna ba'd an-nawiyyin dhahaba ila anna al-i'rab aslun fil af'ali far'un fil asma'i. Dan menukil oleh Imam Diyauddin, Syekh Diyauddin Ibnu al-Ilji dalam kitabnya Al-Basit, bahwa sebagian ulama nahwu berpendapat kepada bahwasanya i'rab itu asal pada segala fi'il, yaitu cabang pada isim. Wal mabni minal af'ali darbani, yang dimabnikan daripada fi'il-fi'il itu terbagi dua. Ahaduhuma, pertama dari yang dua, matufiqa 'ala bina'i, sesuatu yang disepakati atas mabninya. Wa huwal madi, yaitulah fi'il madi. Ya, disepakat semua mabni. Wa huwa mabniun 'ala fath, dan dia itu fi'il madi mabni atas fathah. Nahwu sumpama daraba wa talaqa, daraba dan intalaqa. Mabni daraba qa ini ya. Malam yatasil bihi waw jam'in fayudham, semasa tidak berhubung dengan dia fi'il madi oleh waw jama', fayudham maka didomahkan. Darabu gitu ya. Au dhamir rafin atau dhamir rafa, au dhamir rafin atau dhamir rafa ya, mutaharikun yang berbaris, fayuskanu maka disukunkan. Ya. Wasani kedua, makhtunifa. Ya. Temu domi ropa, dorob tu, itu ya, dorob ta, itu mati tu. Apa fi'il mudhari'nya dorob, 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 itu ya. Itu aja tu, fi'il madi kayak begitu. Ya, bisa dia, ya, dorob na. Ya. Bisa dia ropa, bisa dia mati. Ya. Apabila ketemu jama ataupun ya domi ropa. Wasani yang kedua, maktunifa fi bina'i raji'an au mabniun. Yang kedua, sesuatu yang dipersisikan pada mabninya, dan yang rajih bahwasanya itu dimabnikan. Apa? Siapa? Wa huwa fi'il amr, itulah fi'il amr. Nah, sumpama idrib mabni sukun. Wa huwa mabniun indal basrina, itu dimabnikan menurut ulama Basrah. Wa mu'rabun indal kufina, dan mu'rab menurut ulama Kufah. Wal mu'rabu minal af'ali huwal mudhari'u, dan yang mu'rab daripada fi'il-fi'il yaitulah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab. Bagaimana amil ya. Kalau enggak ada amil, dia ropa. Ada amil nasab, dia nasab. Ada amil jazam, dia jazam. Wala yu'rabu illa iza lam tatasil bihi nunu tawkidi aw nunul inasi, dan tidak ya, tidak di'i'rab ya. Itu fi'il mudhari, iya fi'il mudhari, kecuali apabila berhubung dengan fi'il mudhari oleh nun taukid ya. Apabila tidak kecuali apabila tidak berhubung dengannya ya, nun taukid atau nun inas ya. Ya, kalau berhubung dengan nun taukid inas mabni ya. Kalau enggak berhubung baru bisa i'rab mu'rab, baru bisa mu'rab ya, kalau enggak berhubung. Famisalu nuni taukid, famisalu nuni taukidil mubasyiratu hal tadribana, maka misal nun taukid yang berhubung kepada fi'il mudhari, seumpama nahu tadribanna, itu langsung berhubung tuh. Banna langsung. Enggak ada sekat alif. Iya, enggak ada. Banna langsung mubasyaratu, namanya mubasyarah. Nuni taukidil mubasyirati gitu. Nubasyiratu. Misal nun taukid, pamisalu nuni taukidil mubasyirati. Pamisalu nuni taukidil mubasyirati. Misal nun taukid yang ya berhubung mubasyirati. Wal fi'lu ma'aha mabniun al fath, dan bermula fi'l bersamanya yaitu dimabnikan atas fathah. Tadriba ba fathah ya.
banna. Wala farqa fi dzalika bainal khafifati was sakinati, tidak ada perbedaan pada demikian itu di antara yang khafifah dan sakinah. Baik yang baik khafifah maupun sakinah sama. Ya. Baik khafifah maupun sakinah sama. Ya, begitu hukumnya. Iya. Fa illam tattasil bihi yubna, maka jika tidak berhubung, ya. Tidak, jika tidak berhubung ia dengannya, maka tidak dimabnikan. Ya, tidak berhubung tuh fi'il mudhari dengan ya nun taukid sakin khafifah maupun sakinah, ya. Maka tidak dimabnikan. Wa dzalika kama idza fasala, dan demikian itu sebagaimana apabila memisahkan baina di antaranya fi'il mudhari wa baina, dan di antaranya apa? Nun taukid, ya. Sakinah khafifah alifulis alifus naini, oleh alif tasniyah, ya. Nau itu seumpama hal tadribani, itu hal tadribani. Wasu dan asalnya tadribanin, itu ya. Berat banget nih. Fajtamat salasu nunatin, maka berkumpul oleh tiga nun. Fauzifatil ula, maka dibuang yang pertama. Jadi yang dibuang yang pertama. Ya. Kalau sudah lama dia. Bahwa nunul rafi, yaitu nun rafa dibuang. Yang pertama dibuang. Nun rafa. Karohata tawayul amsali, karena benci berturut-turut yang semisalnya, ya, ya, benci berturut-turut. Artinya tiga nun dalam satu, ya, ya, dalam satu lapas. Fasoro, maka jadilah dia hal tadribani, gitu ya. Wa kadzalika yu'rabul fi'il mudhari, dan seperti demikian itu di'rab akan fi'il mudhari idza fasala bainahu wa bainan nun taukini waw jam'in aw ya'u mukhatabatin, apabila berhubung di antaranya, antara fi'il mudhari dan di antara nun taukid oleh waw jama' atau waw mukhatabah. Seumpama nau tadribunna, waw jama' nih, tadribunna ya zaiduna, ya. Hal tadribuna ya zaiduna, apakah kamu memukul wahai zaid, ya. Wa hal tadribinna ya hindu, apakah kamu memukul wahai hindun, ya hindu. Wa aslu tadribuna, asal tadribuna tadribunanna, gitu ya. Itu di buku saya amsila asilati, ya. Itu saya taruh nununya tuh, ya. Sengaja saya taruh biar tahu itu, ya. Fauzi batin nunul ula, maka dibuang akan nun yang pertama. Kenapa? Litawalil amsali, karena berturut-turut yang semisal. Ya, berturut-turut tuh berturut-turut, ya. Semi huruf itu dalam satu lapas. Dibuang nun yang pertama. Nah, nunnya banyak, dibuang aja dah satu, ngalah. Ya, dibuang yang pertama. Yang pertama soalnya udah lama gitu. Dibuang bukan itu ya. Dibuang yang pertama ya, karena alasannya nih litawalil amsali, berturut-turut. Ya, yang semisal yang berturut-turut dalam satu lapas tuh tiga nun. Ya, kebanyakan. Ya, jadi kebanyakan. Kama sabaqo, sebagaimana terlalu fasara tadribunna, maka jadilah tadribunna. Fa'uzifatin waw, lalu dibuang waw lagi, waw dibuang lagi. Kenapa? Liltiqa'i sakinah ini, karena ketemu dua yang mati. Ada dua yang mati, dibuang satu. Fasara tadribunna, maka jadilah tadribunna. Ya. Wa kadzalika tadribina, dan seperti demikian. Tadribina asuhu tadribinanna, tadribinanna. Ya. Fa'pu'ila bihi'ma fu'ila bitadribunanna, maka dilakukan, diperbuat dengannya, ya. Akan apa yang diperbuat dengan tadribunana, artinya sama begitu modelnya. Wa hadza wal muradu biqauli, ini yaitu yang dikehendaki dengan perkataannya wa arabu mudari'an in ariya min nun taukidin mubasyirin, mereka para ulama na'um i'rab al mudari, jika sunyi ya
ya. Pemudari daripada nun taukid yang mubasyirah, ya. Yang mubasyir, yang berhubung langsung. Fasyarata fi i'rabihi ayya'ra min zalika. Maka ia mensyaratkan pada i'rabnya bahwa ya sunyi ia dan demikian itu terbebas, ya, sunyi. Wa mafhum, mafhumnya, mafhumuhum, mafhumnya itu annahu, yaitu bahwasannya iza lam ya'ra, apabila tidak sunyi darinya, yakun mabniyan, adalah dia itu dimabnikan. Fa ulima, maka diketahui anna mazhabahu, akan bahwasannya mazhabnya anal fi'lal mudari'a, akan bahwas yaitu bahwa fi'l mudari la yubna, tidaklah dia dimabnikan illa kecuali idza basharat nun taukid, kecuali apabila berhubung kepadanya oleh nun taukid. Nah, seumpama al tadriban ya zaidu, ya, apakah engkau memukul wahai Zaid, ya. Fa in lam tubashirhu uriba, maka jika tidak berhubung kepadanya maka di i'rab, enggak berhubung nun taukid, ya, maka di i'rab. Kalau berhubung maka mabni, ya, gitu. Wa hadza huwa mazhabul jumhur, ini mazhab jumhur. Ada lagi mazhab yang lain, wa zabal akhfasu, dan bermazhab oleh akhfas, akhfas ila anna mabniun ma'anun taukid, kepada bahwasanya dia itu fi'il mudhari itu dimabnikan bersama nun taukid. Sawaun, baik ittasalat bihi nun taukid, berhubung dengan fi'il mudhari itu oleh nun taukid, au lam tatasil, ataupun tidak berhubung, mabni. Itu pendapat yang jarang. Wa nukila an ba'dim, dikutip dari sebagian mereka, annahu bahwasanya fi'il mudhari itu mu'rabun limabni, wa in ittasalat bihi nun taukid, sekalipun berhubung, ya, dengan fi'il mudhari oleh nun taukid, ya, lainan lagi nih, ya, tetap mu'rab walaupun berhubung dengan nun taukid. Jadi apa, banyak jalan, ya, banyak jalan ulama-ulama gitu, ya. Artinya apa di sini, ya, ikhtilaful umma rahma, jangan kita saling mencela, ya. Kalau ada jalannya, jalan, kecuali enggak ada jalan, yang mau bikin jalan mentok, ya, apapun begitu, ya. Kalau enggak ada jalannya pakai jalan, kalau enggak ada jalannya jangan dipakai. Kayak begini, kita ini ada jalan mau ke depan, ya, sini ada jalannya, jalan, situ ada jalannya, jalan, dua sini juga bisa, tiga mazhab berarti, kita katakanlah begitu, boleh. Tapi kalau enggak ada jalannya jangan jalan, mau jalan rumah kamu tabrak, enggak boleh. Artinya bikin-bikin aja enggak boleh. Dalam bermazhab fikih juga sama begitu, kalau enggak ada yang berpendapat jangan dikerjain, gitu. Enggak ada yang berpendapat jangan dikerjain, mau bikin-bikin sendiri. Emang kita ahli ijtihad, mujtahid kita? Jangan, ya. Kita ikutin aja ulama-ulama kita, aman insyaallah, gitu. Kalau enggak ada yang ikut, jangan, enggak ada yang kerjain, jangan. Di akhirat gimana kita? Jadi jangan ikut-ikut aja, jadi kita gunakan. Jadi jangan ta'asuban kita. Kita udah dikasih sama Allah ilmu, dikasih kita paham, ya. Jangan ta'asuban. Lihat, ukur-ukur dengan syariat, cocok apa kagak, gitu. Kalau cocok, na'am. Enggak cocok, la, gitu. Biar apa? Biar nanti di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan. Sama dengan masalah ini, fik apa? Nahu, fikih, ya, semuanya tasawuf, sama begitu. Ya. Jadi kita ada barometernya, kita punya ilmu gitu, ya. Ya memang kita harus patuh, tapi lihat dulu benar apa kagak. Kalau benar iya, kalau enggak benar ya jangan. Ya, gitu. Kecuali beda Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dibilangin dari awal. Itu udah sinyal, dibilangin dari awal. Ntar jangan nanya-nanya. Nah, itu udah ketahuan, udah paham di situ. Ikutin aja. Wa misalu matta salat bihi nun inasi al-hindatu yadribna,
Dan misal apa yang berhubung dengan ya nun inas itu al-hindatu yadribna. Wal fi'lu ma'aha mabniun ala sukuni, dan bermula fi'il bersamanya itu dimabnikan atas sukun. Wa naqala al-musannif rahimahullah taala, mengutip oleh musannif rahimahullah taala fi ba'di kutubihi, pada sebagian kitab-kitabnya, anna'u bahwasanya la khilafa fi bina'il fi'il mudhari' ma'a nunil inasi. Tidak ada khilaf pada mabnya fi'il mudhari' serta nun inas. Walaysa kadzalika, padahal enggak begitu. Kenyataannya ada gitu ya kata beliau. Balil khilafu mawjudun, bahkan khilaf itu ada. Khilaf ada, artinya ada perbedaan. Ya, ada berarti. Wa mimman naqala'ul ustadu Abul Hasan ibn Usfurin fi syarih idah. Dan di antara orang yang mengutip akan khilaf itu adalah Ustaz Abul Hasan bin Usfur dalam syarah al-idah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.